rekan-rekan media, kami di sini mewakili para teman-teman dari rekan-rekan wartawan di sini Polda Jateng ini memberikan bantuan peduli bencana banjir ke Jakarta. Di sini kami di sini nanti akan ada press release dari Pak Kabid Humas bersama Karo SDM dan Kayan Mapolda Jawa Tengah untuk melakukan press release untuk memberangkatkan sembako yang akan diberangkatkan ke Jakarta guna Polda Jawa Tengah peduli akan kesusahan teman-teman masyarakat di Jabodetabek. Terima kasih guys, nanti kami akan terus melakukan perkembangannya, kita sampaikan secara video live dari Polda Jawa Tengah. Kita dari Polda Jawa Tengah ini menyiapkan beberapa bantuan peduli kita terhadap bencana banjir yang ada di Jakarta selama beberapa hari ini. Nah, wujud daripada Polda Jawa Tengah memberikan bantuan dan akan diberangkatkan sore hari ini juga oleh Bapak Kapolda. Ini ada beberapa makanan, minuman, kemudian ada selimut, kemudian juga ada keperluan bayi, perempuan, ada tenda, dan sebagainya. Ini jumlahnya ada 3 truk yang akan dibawa ke Jakarta sore hari ini, diberangkatkan. Tujuan kita adalah membantu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mengalami korban kebanjiran di Jakarta. Dan kita sudah tahu bahwa korban ini cukup banyak, bahkan ada yang meninggal dunia.